Inilah bukti Islam adalah agama yang benar menurut Rocky Gerung. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Kan sama kan Tuhannya? Jadi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Islam datang terakhir. Karena itu Islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir. Jadi finalnya di Quran, seluruh ayat itu. Tetapi simbolisasi tentang Tuhan, kita nggak bisa bilang. Coba kita cek, Nabi Ibrahim bertuhan siapa? Kan kita nggak bisa cek, kita mesti andaikan dia bertuhan. Seperti yang diterangkan oleh Quran. Yesus juga sama. Tapi orang lihat hal yang historis. Yesus itu kedudukannya Nabi atau Tuhan. Bagi orang Yahudi, Yesus bukan Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tapi kemudian ketuhanan itu dipersoalkan. Mengapa ada konsep Trinitas? Silahkan lihat bagaimana perdebatan teologi awal abad ke-100 yang menyebabkan ada formulasi tentang Trinity itu. Kan itu debat teologisnya tuh. Saya baca semua itu tuh. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya biarkan itu dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang gitu.